Halo teman-teman, jadi di video kali ini I'm going to make a K-pop journal BTS with their new songs Permission to Dance. Pertama-tama, aku nyiapin foto-foto yang bakal aku pakai di jurnalnya. Ini aku lagi ngeguntingin foto-fotonya, and by the way, foto ini aku print di kertas HVS biasa. Nah, jadi sebelumnya tuh aku pengen pakai satu halaman aja, ternyata terlalu sempit, jadi aku pakai dua halaman. Terus aku nyiapin beberapa hal lain kayak sticky notes, brush pen, washi tapes, dan lain-lain. Nah, biar bervariasi dari 4 foto yang sebelumnya digunting, 2 foto aku gunting lagi ikutin garis kayak yang aku lakuin di video. Nah, kalau udah siap semua, langsung deh mulai ngejurnal. Biasanya, setiap kali aku ngejurnal, hal pertama yang aku lakuin adalah nyusun-nyusun foto. Selain foto, aku juga nambahin beberapa perintilan kayak sticky notes, robekan-robekan kertas, stiker, dan lain-lain. Fun fact, salah satu kegiatan yang aku suka dari ngejurnal ini adalah part ngerobek kertasnya karena satisfying aja gitu. Di sini aku pakai banyak kertas bekas sih, jadi sebenarnya ngejurnal itu sekreatif kalian aja. Nah, di sini aku udah mulai tambahin tulisan, itu 9721 itu maksudnya tanggal rilis Permission to Dance. Nah, di bagian judul, aku pakai brush pen untuk bikin hand lettering. Oh ya, untuk judul, aku sengaja nulis di kertas lain supaya nanti kalau misalkan salah, aku bisa tinggal ulang. Abis itu langsung ditempel, dan aku juga nambahin beberapa hiasan di sekitar judul. Ditambah nada robekan kertas dan stiker bunga. Di sisi satunya, karena masih kosong, aku bakal pakai buat nulis review tentang lagu Permission to Dance. Ngomong-ngomong tentang review, menurut aku lagu Permission to Dance ini vibes-nya happy banget, dan setiap kali aku ngedenger, aku jadi kayak semangat gitu. Tinggal finishing dengan nambahin beberapa hal supaya lebih rame jurnalnya. Dan jadi.